Bila orang Islam yang patut maju, tapi apabila dunia Islam mundur. Kenapa mundur? Bukan kerana agama, kerana khurafat, kerana bid'ah, kerana syirik masuk dalam kepala-kepala orang Islam, di mana orang Islam bukan lagi memangkin kemajuan, asyik dengan jampi tanah, jampi apa, bukan lagi buat. Maka apabila mereka datang ke Yaman, apabila penjajah datang ke negara Mesir, mereka challenge orang Islam, mana lebih baik jarum penjajah dengan tanah kubur wali kamu? Siapakah yang dapat menyembuhkan penyakit? Maka ramai orang bila tengok satu suntikan dah sihat, 20 cawan ayat wali tak sihat-sihat lagi. Kita bercakap kaitan dengan Islam liberal. Mungkin ada di kalangan kita telah membuat kajian, mungkin ada di antara kita mendengar saja tanpa mengetahui. Baik, Islam liberal pada mulanya diperkenalkan melalui satu buku. Bukan satu, ada dua buku itu. Pertama, Liberal Islam, a source book yang ditulis oleh Charles Koosman di London, Oxford University, tahun 1988. 10 tahun selepas itu, pada 1998, ada satu lagi buku, Islam Liberalism, a Critique of Development Ideologies, yang ditulis oleh Leonard Binder, Chicago University. Walaupun buku ini mula diterbitkan seawal 1988, tapi sebenarnya gerakan itu bermula pada tahun 70-an lagi. Dan saya membuat sedikit research, ada berlaku gerakan besaran di Indonesia dan disenaraikan 50 orang liberal. Wallahualam, saya tak tahulah sejauh mana dia punya kebenaran. Baik, yang menarik, liberal ini bukan berlaku di Islam saja. Yahudi dan Kristian juga berlaku liberalism kepada agama mereka, malah lebih awal. Dan lebih membimbangkan, konteks liberal di Malaysia ini, mereka ada satu sugar coating yang mengatakan mereka ini tidak menolak Islam. Cuma mereka ini mengkaji semua Islam, mengkaji semula Islam, mentafsir kembali Al-Quran dan menilai semula syariat dan hukum fiqah mengikut kesesuaian dan melalui apa panggil modernism Islam. Jadi Dato', apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan liberal dalam beragama ini khususnya Islam? Okay, terima kasih. Saya terlupa saya duduk di Unimap, so soalan dia berat-berat sikit lah kan. So okay, the word liberal, liberal ni adalah bukan mesti kaitan dengan, sebagai orang dia tak faham, dia ingat liberal ni hanya merujuk kepada liberal dalam agama. Liberal asalnya lebih luas, termasuk dalam liberal dalam ekonomi, dalam budaya dan berbagai-bagai. Liberal lebih maksud ia adalah membebaskan diri daripada ikatan, secara umumnya macam tu. Sedangkan perkataan Islam ni maksudnya istislam. Islam ni maksud you submit yourself, kamu serahkan diri kamu kepada Allah. Islam bermaksud menyerah diri. Liberal maksud bebas. Macam mana serah bebas tapi serah diri? So dia macam kontradik gabungan Islam liberal, Islam liberal. So penulis-penulis Charles dan seumpamanya yang menulis, mereka juga sendiri sangat sukar untuk memberikan definition pada pentafsiran Islam liberal mereka itu sendiri, kerana ia sesuatu yang kontradik. You nak bebas ke you nak taat, kan? You nak liberal ke you nak taat, kan? Saya nak ikut peraturan tetapi tak mau terikat dengan peraturan. Dia macam itulah Islam liberal. Saya satu orang yang nak menjadi satu orang yang mengikut peraturan tapi tak mau terikat dengan peraturan. Apa you maksud, kan? Kan? So tak apa, whatever definition yang diorang berikan, idea Islam liberal ni simple. Dia kerangka fikir asal begini. Kalau tadi disebut Indonesia, Indonesia mungkin dikaitkan, saya tak tahu siapa di sini diorang study tentang Islam liberal atau mentah, Nur Khalis Majid, Ulil Absar, ini nama-nama besar
di Indonesia yang bercakap tentang Islam liberal ni, ataupun bukan bercakap, yang seolah-olah cuba menterjemahkan Islam liberal ni. Orang-orang ini kelihatan macam berpengetahuan agama, boleh baca nas, tetapi nas-nas yang mereka baca itu mereka cuba nak keluarkan diri daripada ikatan nas itu. Kalau ada bab umpamanya aurat, umpamanya wanita, mereka kata aurat ni memang ada dalam Quran, tapi itu untuk wanita Arab di zaman tu. Bukan dia tak tahu nas, dia tahu nas. Ayat-ayat umpamanya pusaka, pusaka memang dalam Quran, ada bab miras, tapi yang tu untuk zaman itu. Zaman belum ada sistem keuangan yang canggih. Riba haram, riba haram kalau ada penindasan zaman itu. Zaman sekarang kalau ia semua okey, tak apa. Bahkan sebahagian mereka atau ulil absar dan seumpamanya di challenge tentang masalah, mereka angkat satu isu yang dinamakan maqasid. Maqasid ni adalah agama, tapi maqasid the highest purpose or highest objective of the syariah. Tapi mereka melihat pada dimensi mereka. Kenapa diharamkan zina? Kerana tak mau ada anak luar nikah. Tapi kalau kita berzina tak menyebabkan anak luar nikah, okey. Ini dia punya idea dah. So dia kata kalau orang tu berzina pakai kondom ataupun pakai apa saja yang menyebabkan tak ada, itu tak melanggar maqasid. Dan begitulah seterusnya dalam perkara-perkara yang lain yang mereka cuba bahaskan. Sebahagian mereka melampau, sebahagian mereka sederhana. Kalau Islam liberal dimaksudkan ialah golongan sebelum tu, Islam liberal ni dia apa dia paksi dia? What is dia punya paksi dia tu? Interpretasi dia, interpretation yang dia mau tu, dia nak apa? Interpretasi dia kebanyakannya dia punya asasnya barat. Kalau benda tu dibuat di barat, dia akan jadikan tafsiran agama kena ikut macam dengan barat mau. Ini saya cakap Islam liberal dalam konteks Muslim. Maksudnya kalau barat kata wanita tadi tak bertudung tadi adalah bertudung itu adalah kongkongan, jadi dia akan cari dalil dalam agama, agama larang untuk menyiksa wanita dan seumpamanya. Karena dia bukan tafsir apa yang menjadi tujuan agama, Allah turun agama, tapi fikiran dia supaya tak nampak Islam ni bercanggah dengan barat. Itu dia punya idea Islam liberal. Secara umumnya, whatever dia buatlah penafsiran itu, itu semua dia punya macam-macam lah. Dia gunakan kaedah-kaedah yang humanistik, dan macam mana nak tafsirkan Quran tu, dia tak boleh tengok Quran naklah dia tengok macam mana mereka pernah laku Quran, naklah dia tengok dalam konteks zaman tu, bukan konteks Quran sebagai kitab yang sesuai untuk sepanjang zaman. Tadi disebut dalam Kristian pun berlaku, Kristian hadapi hal yang sama. Apabila kemajuan barat berlaku, revolusi industri khususnya berlaku, French Revolution berlaku, maka agama liberalisasi itu berlaku. Mereka cuba jadikan, kerana dahulu gereja ni kejam, sebenarnya dahulu gereja kejam, tangkap scholars, bakar saintis. So berlaku pertentangan antara golongan yang nak kemodenan dan gereja. Maka berlaku separation antara between church and power, di antara gereja dan kuasa. Dulu gereja sangat attached kepada kuasa. Kalau siapa yang baca sejarah-sejarah saintis, apa nama siapa saintis yang terkenal yang dibakar sejarah, Galilei, lagi dan ramai lagi yang dihukum sehingga gereja mohon maaf apa yang berlaku pada zaman itu.
Kenapa? Kerana mereka bunuh. Orang yang kata bumi bulat, bunuh. Bakar. Ini dianggap sebagai murtad. Dianggap sebagai terkeluar pada agama. Sehingga gereja terpaksa mohon maaf. Sekarang Vatican istihar bukan tahun 80 lebih, 90 lebih, memohon maaf kepada apa yang berlaku, yang dilakukan oleh gereja. Tapi Islam tak begitu. Dalam sejarah Islam, Islam memangkin kepada kemajuan. Islam yang bawa actually sain itu ke barat. Tapi oleh kerana gereja telah buat kesalahan tu, maka orang-orang agama yang duduk di gereja, orang yang berurusan dengan gereja, tak nak supaya bila berlakunya French Revolution, revolusi Perancis, baca dah sejarah revolusi Perancis, baca kan? Revolusi industri, kan you orang dalam bidang, kan? Dalam bidang industri kan? Revolusi industri, maka menyebabkan mereka cuba supaya pastikan Bible jangan bercanggah dengan kemodenan. Apa yang bercanggah dengan kemodenan yang Bible ada, mesti diinterpretasikan dalam konteks yang lain, yang tidak lagi applicable pada zaman sekarang ni. Faham tak? Bila benda ni, penyakit ni terkena pada orang Islam, orang Islam patut maju. Bila orang Islam yang patut maju, tapi apabila dunia Islam mundur. Kenapa mundur? Bukan kerana agama, kerana khurafat, kerana bid'ah, kerana syirik masuk dalam kepala-kepala orang Islam, di mana orang Islam bukan lagi memangkin kemajuan, asyik dengan jampi tanah, jampi apa, bukan lagi buat. Maka apabila mereka datang ke Yaman, apabila penjajah datang ke negara Mesir, mereka challenge orang Islam, mana lebih baik jarum penjajah dengan tanah kubur wali kamu, siapakah yang dapat menyembuhkan penyakit? Maka ramai orang bila tengok satu suntikan dah sihat, 20 cawan ayak wali tak sihat-sihat lagi. Maka mulalah sebahagian golongan mula tidak mau mempercayai agama. Tapi menolak agama sesuatu yang serius dalam Islam akan menjadi satu, ada konsekuensi yang berat, kesan yang berat dalam masyarakat Islam. Jadi mereka kata kita tak tolak Islam, tapi kita tak nas-nas tu kita kena faham macam mana barat faham. Kita kena faham macam tu. Maka mulalah interpretasi kepada nas-nas agama mesti follow barat yang dilakukan oleh orang Islam sendiri. Jadi kalau mereka anggap terlalu terikat dengan agama, itu mundur. Tapi agama tak mundur. Kalau kata agama mundur, boleh murtad. Dia kata bukan agama mundur, tafsiran kita salah. So mereka meliberalkan tafsiran agama kepada peringkat, kalau di Indonesia tu ada daerah bebas Tuhan, dan agama lah milik individu, bukan milik awam, dan berbagai-bagai tafsiran. Ini Islam liberal yang muncul, yang tapi sekarang ni dah berkurangan di Malaysia ni, tapi di Indonesia juga kebangkitan berlaku, mereka makin berkurangan. Saya tak tahu ustaz kita buat kajian banyak mana, tapi itulah secara umum jawapan saya pada Islam liberal. Baik.